Halo Halo Salam halo mau posting berita Halo Asalamualaikum Pak Halo, halo, assalamualaikum. Mohon, mohon bapak, mohon bapak ibu yang masih yang double zoom mungkin bisa dicek supaya nah, mengganggu ini. Halo. Ya, ya bagus pak, sudah, sudah bagus keterima di kami ini. Baik, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, uh, terima kasih sudah menghadiri agenda RPPM pada hari ini yaitu sosialisasi tentang uh, bagaimana mengupload ya. Jadi setelah kita melakukan sosialisasi di fakultas-fakultas dan beberapa masukan yang disampaikan kepada kami untuk uh, melaksanakan atau memberikan panduan bagaimana mengupload uh, sistem di LPPM, sehingga pada hari ini kita melaksanakan itu keharapan kami bapak ibu sekalian tidak ada lagi kendala terkait bagaimana nanti bapak ibu mengupload di sistem LPPM karena semua proses uh, upload proposal pandu apa Maaf, pa panduan proposal itu sudah disampaikan di web LPPM kemudian di Nah, selanjutnya tinggal bagaimana Bapak Ibu mengupload mulai pada hari ini. Insya Allah buka. sistem itu sudah terbuka dan kita akan tutup misalnya tanggal 28 November jam 12 malam ya Bapak Ibu, bukan jam 12 siang. Selama masih tanggal 28 November sistem itu masih akan terbuka. Oleh karena itu kami mengambil inisiatif untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana sebenarnya sistem proses atau mekanisme yang dilakukan untuk mengupload proposal Bapak Ibu di PDPPM tidak ada perubahan yang signifikan dari model upload tahun sebelumnya, Bapak Ibu, kecuali penambahan beberapa fitur yang barangkali harus kita lakukan karena sesuai menyesuaikan dengan skema yang disampaikan dan prosedur yang sudah kami sampaikan di sosialisasi. Oleh karena itu, uh, kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Nanti ada tim pengembang uh, sistem yang akan menjelaskan, kemudian uh, jika ada hal, hal yang kurang kurang uh, Dipahami, silakan ditanyakan atau nanti silakan menghubungi Helpdesk di LPPM, Munhas supaya nanti bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu sebagai pengantar, selanjutnya eh, silakan kebetulan saya nampak itu lagi di luar kota, sehingga enggak dikenal. Di, di, jadi <tuh> silakan ada sambutan dari Pak Kato barangkali yang sudah disiapkan. Silakan Pak Rais. Halo. Ya, mas, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian para dosen Universitas Hasanuddin Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat uh, mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir bersama di Zoom dalam rangka sosialisasi sistem informasi, manajemen, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, ibah UNHAS. Tahun 2023. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama eh, saya mohon maaf karena harus membuat dalam bentuk video, tidak langsung di acara Zoom karena bertempatan dengan kegiatan kami masih di luar negeri. Bapak dan Ibu sekalian, atas nama Ketua LPPM, kami sangat eh, berharap agar Bapak Ibu dosen seluruh, Sivitas akademika Universitas Hasanuddin dapat uh, berpartisipasi dalam uh, kegiatan ini untuk mendapatkan informasi tentang uh, sistem informasi manajemen uh, untuk mendapatkan pendanaan internal dari Universitas Hasanuddin untuk penelitian dan pengabdian masyarakat untuk tahun 2023 ini. Kami dari LPPM berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada bapak ibu dosen agar supaya bisa melaksanakan penelitian dan berusaha untuk memberikan grant yang bisa mendanai kegiatan aktivitas riset dan pengabdian bagi masyarakat bagi bapak ibu sekalian. Namun karena keterbatasan maka kami harus melakukannya dalam bentuk kompetisi. Adapun persyaratan-persyaratannya nanti sudah kami buat dalam bentuk panduan dan bagaimana mengupload proposalnya juga akan dijelaskan oleh panitia. Kami atas nama Ketua LP2M sangat berharap agar semua dosen, terutama uh, dalam mem memasukkan proposal sebaiknya dalam bentuk tim, sesuai dengan petunjuk panduan yang ada, agar supaya uh, kita sudah bisa berkolaborasi baik antar prodi, antar uh, fakulti, antar universiti sehingga uh, anggaran penelitian yang kita dapatkan ini hanyalah sebagai pemicu untuk bagaimana membangun kolaborasi riset sehingga bisa uh, tujuannya bukan hanya uh, mendapatkan publikasi tetapi kalau bisa tim ini akan berlanjut terus sampai ke Uh, harapannya mendapatkan uh, prototipe dan uh, dapat produk yang dapat hilirisasi dengan bekerja sama dengan industri. Karena LP2M lebih fokus pada riset, maka uh, kami hanya memberikan satu skim fundamental kolaboratif yang kita harapkan dengan itu bisa nantinya setelah ini bisa menjadi dasar untuk melakukan penelitian terapan selanjutnya dengan dana-dana yang lain yang bisa saja dari Unhas maupun bisa saja dari luar Unhas. Oleh karena itu kami berharap banyak tim-tim yang terbentuk yang kemudian memasukkan proposalnya yang kemudian nantinya bisa melanjutkan penelitian-penelitian lain dengan grant-grant yang lain yang bisa didapat. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dari uh, sosialisasi yang sebelumnya kami telah lakukan ke setiap fakultas dan kami berharap akan membuat penyempurnaan terhadap uh, bila ada kekurangan-kekurangan dari sistem uh, skim kami yang, yang kami tawarkan untuk tahun 2023 ini kami melakukannya lebih awal di bulan Oktober kemudian kami sudah berharap untuk bisa masukkan proposal di bulan November ini dan Desember kita akan seleksi Januari kita akan umumkan dan mudah-mudahan bisa juga kontrak sehingga lama penelitian itu bisa berlangsung lebih dari 10 bulan dan dengan begitu kita berharap uh, outcome-nya bisa tercapai untuk menghasilkan publikasi di jurnal internasional bereputasi di samping itu memang kami juga semua melihat memberikan uh, skim cuma satu saja sehingga bisa fokus pada topik riset yang kita uh, lakukan untuk fundamental kolaboratif ini saya kira itu yang ingin saya sampaikan atas nama ketua uh, LP2M dan seluruh jajarannya uh, kami mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan ini masih dalam proses menuju ke arah yang lebih baik. Semoga uh, kita banyak mendapatkan pelajaran dan akhirnya akan menuju kepada kesempurnaan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada Alia. Dari LPPM yang akan memandu acara kita dan nanti pengembang tim pengembang sistem SIM LPPM akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan nah, silakan Ali. Baik Pak, terima kasih banyak uh, untuk sekarang mungkin uh, Bapak dan Ibu sekalian bisa kita lanjutkan ke acara inti kita pada hari ini mungkin langsung saja saya persilahkan Pak Lukman untuk mensosialisasikan sistem informasi manajemen dari. Hiba Unhas tahun 2023 ini. Silahkan, Pak. Oh iya, terima kasih, Ibu Alia. Hmm. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi terkait dengan pengembangan sistem yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan pengusulan proposal kegiatan penelitian dan pengabdian untuk tahun anggaran 2023. Jadi sebelum mungkin saya melakukan demonstrasi di sistem informasi secara langsung. Mungkin saya sedikit berbagi sekedar pengantar saja bahwa apa apa sih yang perlu disiapkan untuk melakukan pengusulan kegiatan. Oke, eh, selanjut, jadi apa namanya sistem informasi ini eh, tidak terlalu banyak berubah. Jadi polanya masih seperti yang kemarin untuk dua tahun terakhir 2021 dan 2022. Mungkin sedikit perubahan itu di eh, apa namanya di komposisi tim kerja. selidinya itu kurang lebih sama. Eh, terkait dengan akses login, tetap kita masih menggunakan apa namanya eh, bapak-bapak, ibu-ibu pengusul nanti akan menggunakan akun yang ada di apps.unhas.ac.id. Kalau ya, sampai saat ini sistem itu masih berjalan dan uh, memang sejak 2021 itu kita, kita melakukan uh, integrasi akun uh, bagi seluruh dosen uh, yang terdaftar di Unhas. Kemudian tahapan pengusulan yang apa namanya yang nanti akan dilalui itu hal yang pertama dilakukan itu adalah melakukan sinkronisasi data karena data yang ada di SIM yang ada saat ini itu perlu pemutahiran jadi kita tidak tahu siapa tahu mungkin salah satu pengusul yang statusnya sekarang tugas belajar itu kan yang perlu kita hindari karena memang secara apa namanya secara administrasi tidak diizinkan untuk melakukan pengusulan jadi seluruh ketua pengusul nantinya akan melakukan sinkronisasi profil ketua. Nah, terus untuk tahapan pengusulan seperti saya katakan sebelumnya bahwa eh, tahapannya itu di, apa namanya kurang lebih sama dengan yang sebelum sebelumnya tahap pertama itu eh, melakukan pengisian identitas kegiatan, kemudian eh, pendataan tim kerja, eh, tahap selanjutnya itu adalah eh, pengisian profil kegiatan atau substansi kegiatan, kemudian eh, Pengisian rencana luaran kegiatan, kemudian pengisian RAB kegiatan, kemudian mengunggah proposal, dan yang terakhir itu adalah proses akhir atau review, kemudian disubmit. Berikutnya, untuk di tahap pengisian identitas kegiatan, data-data yang perlu dipersiapkan itu adalah: Uh, yang pertama itu adalah judul kegiatan. Judul kegiatan, kemudian besaran anggaran. Jadi besaran anggaran yang diusulkan itu maksimum uh, 70 juta untuk skim penelitian. Kemudian uh, komposisi tim kerja. Jadi seperti yang ada bapak-bapak, ibu-ibu pada saat sosialisasi di fakultas. Jadi apa namanya uh, ini yang berbeda dari dari, dari apa dari skim tahun-tahun sebelumnya. Kemudian jumlah mahasiswa minimal uh, dua orang. Kemudian tingkat kesiapan teknologi uh, terkait dengan luaran uh, kegiatan penelitian. Berikutnya untuk tahap pendataan tim kerja untuk dosen. Jadi untuk dosen peneliti yang terdaftar di Unhas, data yang perlu disiapkan itu adalah data NIDK atau NIDN-nya saja, ya. Kemudian disusul oleh dengan ID Sinta. Nah, kalau untuk nomor telepon itu menyesuaikan karena untuk saat ini apa terkadang juga kalau kita menarik data NIDN atau NIDK melalui SIM LPPM beberapa data itu masih kosong data nomor telepon. Jadi mungkin yang perlu diketahui itu adalah apa di di apa namanya diambil diambil adalah ID Sinta masing-masing uh, tim peneliti. Kemudian setiap dosen itu akan di, apa namanya akan di, dinarasikan diurai diurai nanti apa apa tugasnya dalam pe pendataan uh, anggota tim kerja nah, berikutnya adalah untuk peneliti eksternal di luar Unhas jadi uh, kita akan melihat nanti apakah itu asal instansinya dari dari apa namanya dari luar negeri atau dalam negeri jadi kita kita Pendatanya kita itu apa pesannya Pak Ketua Kemarin itu untuk untuk pendataan peneliti eksternal itu dibuat sesederhana mungkin. Jadi apa nanti pengusul nanti hanya menyiapkan nama asal instansinya, nama instansi, nomor identitas. Ini pun nomor identitas hanya untuk bagi peneliti yang ada di Indonesia saja. Kalau yang di luar negeri kita tidak perlu membutuhkan identitasnya berikutnya adalah uraian tugas Kemudian untuk mahasiswa karena ini sistem juga apa terintegrasi dengan neosia jadi data yang dibutuhkan oleh pengusul itu cukup nomor induk mahasiswanya saja dan nomor telepon nah, ini catatan di bawah, jadi seluruh dosen Unhas yang diinput sebagai anggota tim kerja itu wajib atau harus melakukan konfirmasi persetujuan untuk bergabung melalui akun dosen masing-masing yang bersangkutan. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pengisian atau substansi kegiatan, pengisian substansi kegiatan. Jadi data-data yang perlu disiapkan itu adalah bidang fokus. Jadi daftar bidang fokus itu ada ada di lampiran C kalau nggak salah ya di panduan. Kemudian estimasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2023, lokasi kegiatan, kemudian objek penelitian, target temuan, dan terakhir itu kontribusi pada bidang ilmu. tahap selanjutnya adalah pengisian luaran kegiatan. Jadi luaran-luaran kegiatan itu disiapkan ada yang luaran apa di ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat tambahan. Kalau untuk penelitian itu hanya satu. Luaran wajibnya itu hanya satu berupa publikasi jurnal terindeks Scopus. Jadi nanti Bapak-bapak Ibu pada saat uh, melakukan pengisian apa luaran wajib Nanti akan diminta uh, apa namanya, A profile dari penerbitnya, ya, minimal nama penerbit dengan kuartilnya, uh, kuartil jurnalnya, apakah dia V1, V2, q 3 atau V4. Kalau luaran tambah, nanti menyesuaikan dengan jenis-jenis luaran yang uh, diusulkan. Nah, untuk seluruh atau setiap jenis luaran yang diusulkan, nanti akan diberikan catatan, uraian, atau gambaran. -gambaran terkait dengan target capaian dari luaran tersebut. Berikutnya adalah persiapan apa namanya tahap pengisian RAB rencana anggaran biaya. Jadi di sistem tetap kita menggunakan empat komponen pembiayaan. Yang pertama itu honor dan honor ini hanya diperuntukkan bagi tenaga selain anggota-anggota tim enumerator, dan lain-lain sebagainya. Kemudian eh, pembiayaan bahan habis pakai, perjalanan, dan eh, pembiayaan lain-lain. Tahap berikutnya adalah pengunggahan dokumen proposal. Jadi eh, bapak-bapak ibu-ibu nanti akan membuat, do, apa? mengkonversi atau menyimpan filenya dalam bentuk PDF dengan kapasitas maksimum 5, 5 MB. Nah, tahap akhir dari pengusulan ini adalah uh, tahap submit proposal. Jadi uh, mungkin saya ingatkan pengalaman dari dua tahun sebelumnya ini masih ada juga uh, apa namanya beberapa pengajuan atau pengusulan proposal yang pada prinsipnya semua data sudah lengkap, cuma pada saat tahap submit proposal ini pro, apa uh, prosesnya tidak tidak dilakukan. Jadi uh, apa namanya? Jadi Uh, usulannya itu tidak 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 lanjut ke tahap administrasi. Apa-apa yang dilakukan oleh sistem pada uh, tahap akhir ini adalah yang pertama sistem akan memverifikasi apa memvalidasi uh, apakah seluruh uh, tim kerja itu sudah melakukan persetujuan persetujuan atau konfirmasi sebagai apa konfirmasi persetujuan sebagai anggota tim kerja. Nah, terus yang kedua uh, sistem akan memvalidasi seluruh data inputan termasuk penginputan luaran kegiatan apakah sudah dilakukan yang wajibnya apakah sudah penginputan luaran wajibnya sudah dilakukan di di, di sistem atau uh, belum kemudian validasi terkait dengan rekap atau isian RAB dengan jumlah dana yang diusulkan jadi harus sama kemudian terakhir adalah status penggunaan dokumen nah, jadi uh, mungkin saya akan langsung saja apa namanya melakukan demonstrasi. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu nantinya akan uh, melakukan login di uh, SIM SIM LPPM yang dimana diakses melalui alamat pdlppm.unas.ac.id. Nah, ini saya masuk sebagai apa namanya eh, salah satu pengusul nah, ini dosen dari teknik mesin Bapak Dr. Muhammad Said STNT saya juga barusan sudah minta izin terkait dengan akunnya yang akan saya gunakan untuk demonstrasi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang nantinya akan apa yang telah berhasil login nantinya akan melihat apa namanya akan melakukan sinkronisasi data kepegawaian. Jadi untuk melakukan sinkronisasi sinkronisasi data kepegawaian itu cukup dengan masuk ke menu profile, kemudian pada pojok kanan atas itu tertulis sinkronisasi data kepegawaian, nanti tinggal diklik saja. Jadi nanti sistem akan menyajikan apa namanya komparasi data antara data yang ada di SIM LPPM dan data yang ada di APPS dotunes nah, Untuk kasus-kasus tertentu, apa namanya beberapa data itu program studinya tidak ada. Jadi untuk mengantisipasi itu Bapak-bapak tetap lakukan sinkronisasi. Namun untuk pembaruan data profil program studinya itu bisa dilakukan secara mandiri melalui tombol edit profile. Nah, di sini nanti diisi. Jadi pembaruan program data program studi itu hanya dilakukan satu kali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa melengkapi datanya di sini, mulai dari nomor HP, nomor WhatsApp, email, ID sekular, ID sinta, termasuk ID skopus. Nah, berikutnya setelah melakukan proses sinkronisasi, bapak-bapak, ibu-ibu bisa masuk ke menu pengusulan. Kemudian ada beberapa nanti submenu yang yang ketika diklik. Nanti akan memperlihatkan periode periode kegiatan di sini. Bapak-bapak ibu-ibu bisa download nanti pedomannya, pedoman umumnya. Kemudian, untuk di setiap skinnya itu, kita sudah, kita sudah apa namanya, masing-masing cluster berdasarkan skim apa namanya, skin masing-masing pedomannya. Jadi, bapak-bapak ibu-ibu tinggal download, saya berdasarkan skim apa yang akan diusulkan nah, untuk kegiatan pengusulan itu nanti dilakukan di menu usulan penelitian dan usulan pengabdian kalau yang dibawa sekali ini adalah riwayat usulannya selama dia apa namanya selak sejak tahun 2021 untuk sekedar informasi mungkin untuk apa namanya untuk usulan pengabdian kemarin dapat informasi dari apa namanya pak rais katanya harus ada pembaruan metadata sedikit makanya uh, saya untuk pembukaan pembukaan pendaftarannya uh, mungkin saya tunda untuk hari ini jadi bisa dilakukan besok untuk skim pengabdian tapi untuk skim penelitian itu ya, insya Allah sudah bisa dilakukan nah, jadi untuk melakukan apa namanya untuk melakukan usulan penelitian bapak-bapak ibu-ibu tinggal uh, mengklik tombol merah buat usulan baru atau bapak-bapak ibu mau lihat uh, panduan pengusulannya juga bisa di tombol biru Nah, jadi saya coba melakukan pengusulan eh, kegiatan penelitian. Nah, jadi nanti akan eh, isian identitas identitas pengusulan. Nah, apa apa yang diisi di sini? Nah, ini seperti yang kita lihat bersama. Yang pertama itu judul kegiatan penelitian fundamental kolaboratif. Karena di sini hanya ada satu skim. Kemudian apa? Siapa nama ketua tim pengusulnya? kemudian fakultasnya, jumlah anggaran yang diusulkan, kemudian komposisi tim peneliti yang meliputi beberapa unsur, ada empat unsur, kemudian Saya coba, Nah, jadi apa harapannya harapannya kami dalam melakukan pe pengetikan judul kita belajar dari apa namanya dua tahun terakhir kita harapannya ini uh, dilakukan penyeragaman penulisan kalau misalnya mau di seluruhnya judul di menggunakan huruf kapital semua itu apa namanya uh, agak menyulitkan bagian-bagian umum nantinya dalam melakukan pemindah bukuan karena harapannya, harapannya apa namanya pengelola itu kita penulisan penulisan judul itu dilakukan meng, apa namanya eh, apa namanya sifat apa istilah itu ya sifat proper ya proper proper ini kalau di Excel itu isti, eh, pakai fungsi proper jadi hanya huruf eh, pertamanya saja yang kapital selebihnya itu huruf kecil atau kalau misalnya ada akronim atau istilah-istilah tertentu menggunakan huruf kapital semua ya mungkin itu saja yang dikapitalkan itu itu terkait dengan judul penelitian, penelitian eh, judul kegiatan kemudian setelah mengisi judul eh, jadi mungkin sekedar informasi eh, untuk fill isian judul ini tidak boleh tidak bisa di copy paste jadi memang harus diketik diketik apa diketik ulang Kemudian usulan dana itu maksimal maksimum 70 juta. Jadi kalau Bapak-bapak mengusulkan lebih dari 70 juta sistem akan tolak. Jadi pengusulan itu dilakukan di angka maksimum 70 juta. Nah. kemudian komposisi tim peneliti. Di sini ada empat unsur yang perlu diperhatikan adalah pengusul itu sudah terhitung satu di di unsur pertama, unsur pertama itu adalah unsur pada prodi yang sama dalam UNHAS. Jadi nanti ketika di total ini setidaknya minimal enam karena uh, ketua pengusulnya sudah sudah terhitung satu jadi karena ketentuannya ini minimal tujuh bersamaan dengan unsur dari luar Unas uh, silakan melakukan uh, apa namanya komposisi konfigurasi komposisi yang pasti sistem akan uh, dapat lanjut itu ketika jumlah keseluruhannya itu minimal uh, tujuh jadi katakanlah saya isi dua di sini kemudian di unsur prodi yang berbeda dalam satu fakultas saya isi dua juga <tuh> kemudian unsur lain apa unsur dari luar fakultas di dalam unhas itu misalnya saya isi satu kemudian unsur dari luar unhas saya isi satu jadi sekarang ini totalnya ada enam jadi kalau kita total enam ini ditambah satu sebagai ketua artinya sudah tujuh jadi pasti sistem sudah sudah uh, apa namanya tidak 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 merejek. Kemudian, untuk jumlah mahasiswa itu minimal dua, Itu ya, sudah berhasil. Jadi, kalau misalnya tadi kita mengisi kurang, katakanlah kita isi di sini satu, jadi jumlahnya kan di sini tiga, empat, lima. Nah, itu sistem akan memberikan informasi bahwa jumlah komposisi tim minimal tujuh orang. Untuk pengisian data tim kerja ya, ini kita apa sudah klaster berdasarkan komposisinya. Jadi yang pertama itu kita apa namanya data 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 tim pengusul yang satu prodi. Yang kedua itu adalah uh, yang satu fakultas. Yang kedua yang ketiga itu adalah data di luar fakultas yang ada di Unhas. Kemudian yang terakhir itu adalah uh, apa namanya uh, peneliti dari luar Unhas. Kemudian dari unsur mahasiswa. Jadi saya coba dulu masukkan sembarang saja. Jadi kita hanya butuh NIDN atau NIDK dari anggota tim kerja. Nanti pada saat kita tekan cari data, cari data dosen, nanti sistem akan melakukan query ke APB Sunas data data ID, melakukan permintaan ke sana untuk apa namanya untuk diberikan profile, profile dosen yang ber -NID atau ber -NIDK, seperti angka yang ada di atas. Kemudian nanti diisi di sini urean tugas. saja. Kemudian di input. Nah, ini sudah sudah namanya? sudah ada satu anggota yang sudah berhasil input nanti bapak-bapak ibu-ibu juga bisa mengedit untuk tugas ketuanya tinggal saja ini unsur dari unsur satu prodi nah, karena di sini jumlahnya baru dua dari tiga maksimum tiga makanya itu saya perlu menginput lagi satu Nah, sekarang unsur-unsur dari Prodi yang sama itu sudah terpenuhi. Di sini jumlah tiga dari tiga peneliti. Nah, kemudian pengisian tim berikutnya adalah unsur dari satu fakultas. Di luar Prodi, tapi satu fakultas. Jadi saya coba... Saya coba ini, ini dari industri ini. Nah, sekarang unsur dari uh, luar prodi pada fakultas yang sama itu sudah terpenuhi. Sekarang Unsur dari uh, peneliti, di, peneliti di luar fakultas dalam satu UNHAS. Nah, ini dari Nyipah. Nah, Terus, yang terakhir adalah unsur dari uh, luar UNHAS. Nah, di sini kita lihat pengisiannya agak unik, jadi apa namanya kita tentukan asalnya dulu dari dalam negeri atau luar negeri. Kalau dalam negeri mungkin bedanya hanya di identitas saja. Jadi kalau dia dari luar negeri tinggal isi siapa nama penelitinya. Nama peneliti. Kemudian <laughs> dari universitas. Nama universitas. Kemudian urehan tugas. Nah sekarang sel seluruh unsur untuk tim kerja dari peneliti itu sudah uh, diisi semua. Nah sekarang yang terakhir adalah pengisian data mahasiswa. Jadi uh, bapak-bapak, ibu-ibu tinggal memasukkan saja uh, nimnya, nim dari mahasiswa yang akan didaftar. Jadi kalau misalnya nim tidak ditemukan di NIOSIA pesannya akan uh, seperti ini nim mahasiswa tidak ditemukan biner satu ya ini kita isi sembarang saja nah. Nah, jadi apa namanya seluruh seluruh komponen dari peneliti dan mahasiswa itu sudah kita lengkapi. Nah, tahap selanjutnya adalah pengisian uh, substansi kegiatan. Jadi, apa-apa yang diisi di sini yang pertama adalah bidang fokus. Jadi, Bapak-bapak ini tinggal pilih saja uh, bidang fokus kegiatan penelitiannya. Misalnya ini. Kemudian uh, estimasi pelaksanaannya dimulai misalnya bulan Februari sampai Oktober lokasi penelitiannya misalnya di laboratorium laboratorium nah, pengecoran ini objek penelitiannya mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang lebih tahu nanti ini pengisiannya nah. Jadi seluruh apa ketika seluruh isian telah diisi, tinggal simpan data, simpan data substansi. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya adalah pengisian luaran kegiatan. Jadi untuk skim penelitian itu hanya memiliki satu luaran wajib, yaitu uh, publikasi jurnal terindeks fokus. Jadi bapak-bapak ibu tinggal pilih di sini uh, jurnal terindeks fokus. Kemudian uh, ini untuk capaiannya itu minimal accepted. Jadi kemarin Pak Ketua menegaskan untuk untuk publikasi jurnal itu uh, bukan lagi under review tapi kita uh, minimal apa kita uh, pilih aset sebagai target target capian uh, minimalnya. Uh, kemudian nanti bapak-bapak ibu uh, apa namanya uh, tinggal isi saja rencana publikasinya di mana, misalnya di area misalnya, kuartil berapa 3. Uh, kemudian rencana publikasi, uh, di sini saya seperti di apa namanya di slide nya tadi saja di seluruh luaran itu kita buatkan catatan 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 awal pada saat pengusulan supaya nanti reviewer bisa melihat uh, apakah rencana awalnya ini sesuai dengan uh, rencana apa namanya pola realisasinya nanti pada saat melakukan uh, publikasi nah, setelah melakukan melakukan pengisian seluruh uh, file yang disiapkan kemudian klik submit submit luaran Nah, untuk untuk keluaran tambahan itu tergantung dari kegiatannya nanti bapak, bapak ibu ibu sekalian. Tinggal ditambah saya apa jenis keluarannya di sini. Katakanlah dia di proceeding, proceeding internasional. Kemudian eh, targetnya apa terdaftar. Kemudian eh, apa target narasi target capaiannya? Nah, tahap selanjutnya adalah pengisian RAB. Jadi, mungkin untuk pengisian RAB, pada kesempatan kali ini saya paketkan saja. Kalau nanti pada saat pengusulan itu tergantung dari bapak-bapak itu, Ibu, bagaimana anunya. pernah bagaimana model pengisiannya? Kemudian bahan habis pakai habis pakai pakai kemudian oh, komponen perjalanan lain lain ya nah, jadi kita sudah melakukan pengisian RAB. Jadi totalnya semua 70. Kemudian, uh, unggah dokumen. Jadi, nanti bapak-bapak setelah melakukan konversi uh, file ke PDF, uh, nanti tinggal dipilih saja file PDF-nya. Saya tinggal delete di sini. Nah, kemudian tahap akhir tahap pengusulan. Jadi tahap pengusulan adalah tahap akhir dari proses apa namanya proses pengusulan. Jadi nanti sistem akan memverifikasi, memvalidasi data-data apa yang belum di apa dilengkapi. Jadi di sini ada informasi masih ada anggota dosen yang belum melakukan konfirmasi. Jadi jadi seluruh dosen yang di input di sini. Apakah dari apa namanya, pokoknya dari seluruh unsur yang ada, itu harus melakukan uh, proses uh, konfirmasi atau persetujuan bahwa dia uh, setuju menjadi uh, bagian dari tim kerja. Uh, saya coba dulu, apa namanya, langsung perbarui status konfirmasinya. Nah, jadi kalau kalau seluruh seluruhnya telah melakukan konfirmasi persetujuan waktu nanti akan apa akan di kolom status masing-masing data itu akan berwarna hijau yang bertuliskan setuju uh, setuju setuju dan setuju Terus kita kembali ke submit pengusulannya. Nah, di sini. Jadi kalau sudah pada tahap ini tombol submit sudah apa uh, sudah muncul. Jadi seluruh apa namanya kelengkapan data yang dibutuhkan dalam proses pengusulan itu artinya sudah uh, dipenuhi semua dilengkapi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu uh, tinggal melakukan klik submit pengusulan. Nah, dengan melakukan proses submit ini artinya uh, apa namanya? Uh, seluruh data yang telah diisi itu sudah tidak dapat dilakukan perubahan lagi Submit data pengusulan kegiatan. Oke, okay. nah ini. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu tinggal melihat-lihat saja data apa sudah tidak ada lagi, tidak ada tombol update-nya apa dan lain, lain. Nah dan statusnya sekarang itu uh, status pengusulan yang telah disubmit, Dan ada juga waktunya kapan di uh, disubmit. Nah, jadi uh, mungkin seperti itu kalau terkait dengan pengabdian. <laughs> kurang lebih sama modelnya, polanya juga kurang lebih sama. Jadi mungkin dengan apa dengan apa dengan dilakukannya demonstrasi seperti ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mengerti uh, dan terbantu dalam melakukan kegiatan pengusulan uh, yang dilakukan mulai hari ini. Jadi mungkin seperti itu uh, apa Alia saya kembalikan, kalau misalnya ada pertanyaan dapat apa-apa, kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mungkin kami buka sesi tanya-jawab. Jadi untuk sesi pertama, kami membuka tiga pertanyaan terlebih dahulu. Bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya, bisa menggunakan... Uh, raise hand at, untuk bertanya secara, secara langsung atau mungkin uh, bisa melalui chat. Nah, untuk uh, pertanyaan pertama mungkin di sini sudah ada yang raise hand. Uh, Pak Edison, silahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, moderator Alia. Yeah. Okay. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Tadi ada pertanyaan saya, sudah ada yang sama di chat. Itu sudah ada tadi, itu tentang kalau peneliti asing, apakah harus ada juga tanda tangan eh, langsung atau bisa scan. Itu yang pertama. Yang kedua eh, terkait dengan Rab, itu kan totalnya di di... Sistem ini harus 70 puluh juta. Uh, ini kan harus ada pajak juga, itu kan, Pak. Ya, ada pajak. Apakah di AB itu yang kita eh, rancang itu bisa dimasukkan pajaknya juga? Ya, selama ini kan kita tidak akan masukkan pajak. Ya, kita ambilkan dari bayar pajak dari luar eh, perincian itu. Apakah puluh juta itu bisa dimasukkan termasuk pajaknya? Atau sekalian searah, apakah bisa dirata-ratakan saja LPPN rata-ratakan berapa pajaknya 70 juta itu? Cece. Sehingga LPPN yang LPPN yang tinggi oleh yang melakukan pembayaran pajak. Kita tinggal terima saja sisanya dari nilai 70 juta itu. Itu, ya. itu saran barangkali. Karena Ya salah satu pekerjaan merepotkan juga itu peneliti itu yang bayar-bayar pajak itu ya kita harus ke surat keterangan dari uh, keuangan itu ya baru bayar coba itu ya itu ya apa kami memungkinkan pemainnya dari 70 juta berapa diprediksi pajak situ ya uh, kasih keluar memang pajaknya dari LPP yang pajak pajak dari semua peneliti yang ada sehingga lebih efisien. Ya, daripada setiap peneliti membayar pajak. Ah, itu yang saran-saran saran saya. Nah, tetapi kalau itu tidak bisa, apakah dari 70 juta sudah termasuk pajak? Kalau tidak termasuk, apakah LPPN tambahkan pembayaran pajaknya? Itu dari 70 juta. Ya, terima kasih. Itu pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian mungkin di sini Uh, untuk pertanyaan hari ini mungkin kami lebih fokuskan kepada uh, sistem yang, yang 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 telah dibangun untuk hibah penelitian dan pengabdian Unhas tahun 2023. Jadi untuk pertanyaan terkait kebijakan ataupun uh, bagaimana uh, proses untuk uh, persyaratan persyaratan ataupun ketentuan umum dari Um, penelitian hibaun penelitian dan pengabdian Hiba Unhas Tahun 2023 mungkin akan kami tampung terlebih dahulu nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan karena uh, mohon maaf mohon maaf Bapak Ibu sekalian saat ini pimpinan uh, sedang berhalangan untuk hadir secara, secara langsung di Zoom ini Jadi mungkin uh, kami persilahkan Bapak Ibu yang uh, ingin bertanya terkait uh, sistem sistem dari uh, sistem uh, sim LPPM Unhas ini jadi mungkin kami batasi dulu Bapak Ibu uh, hari ini kita khusus membahas uh, sistem informasi manajemennya saja bagaimana Bapak Ibu ini yang dari Dr. Rina halo, saya tahu Bu Alia, itu. halo ya, halo. Silakan, Pak. halo, Assalamualaikum uh, terima kasih Bu Alia ya, uh, mungkin barangkali saya bisa tanggapi sedikit oh, terkait ya. Sudahkan, uh, pertanyaan Pak. dari Bapak tadi uh, bahwa situ di RAB itu total 70 juta. Tujuh juta itu sudah termasuk pajak. Jadi saya minta kepada para peneliti dan pengabdi uh, berharap bahwa dalam penyusunan RAB itu sudah termasuk pajak. Jadi betul-betul harus diperhitungkan. Jadi uh, kita tidak akan uh, memberikan bantuan untuk uh, biaya dari dari di luar dari 70 juta itu. Apalagi terkait dengan uh, pajak. Uh, saya kira barangkali itu uh, tanggapan kami untuk sementara. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Mungkin ada tanggapan ya nah, dari Saya ini, tanggapan Pak sedikit ya. ya Terima silakan, kasih Pak KTU. Ya, ya, Tanggapan sedikit. Jadi apakah di RAB itu setiap punya ada yang butuh pajak, oh, eh, ya, yang butuh pajak bisa langsung kita masukkan di situ ya. Di ya RAB. bisa bisa Prof. Bisa, Jadi, masukkan bahwa oh, eh, ini beserta pajaknya sekian ya. Ya, 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 ya. Betul betul Prof. Begitu ya betul termasuk oh, iya, eh, iya. pajak honor itu prof termasuk harus diperhitungkan betul-betul oh iya terima kasih banyak pak KTU sudah dipahami ya pak ya 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 baik uh, terima kasih banyak pak uh, untuk selanjutnya yang uh, pertanyaan dari dokter Ina uh, untuk Mitra apakah mesti ada juga persetujuan bagaimana pak KTU mungkin mau menjawab atau bagaimana pak atau kita tampung terlebih dahulu <laughs> Uh, ya. itu mungkin kita perlu tampun dulu karena oh, saya iya, juga iya. tidak bisa mengambil kebijakan artinya keputusan ya. karena uh, tadi misalnya Prof. Edi, misalnya usulannya apakah bisa scan atau bagaimana uh, ya. itu mungkin uh, perlu dipertimbangkan tapi bagaimanapun namanya kalau tanda tangan ya berharap tidak ada yang scan <laughs> itu itu ya, barangkali untuk hasilnya itu tapi teknisnya mungkin uh, satu dua hari ke depan kita akan uh, sampaikan seperti apa Uh, terkait dengan ya mitranya itu, apalagi yang dari luar negeri, itu kadang-kadang juga agak kerepotan. Ya. Saya kira itu tanggapan saya, Pak. Iya Terima kasih, Pak. Uh, baik, uh, dok, berarti uh, kami tampung terlebih dahulu, dok, pertanyaannya. Uh, kemudian, um, uh, di sini ada yang bertanya kepada uh, saya, namun direct message. Ini dari Pak Zainal Abidin. Apakah pengusul boleh dosen dengan jabatan asisten ahli? Kalau ini mungkin kalau berdasarkan dengan panduan harus berstatus harus berjabatan lektor ya Pak. Bagaimana Pak? KTU bisa dibantu Pak? Mungkin? Iya. Yang, yang jelasnya begini. Kita harus artinya ikuti aturan yang ada di panduan. Uh, saya kira tidak bisa kita keluar dari panduan karena itu juga menjadi persoalan juga misalnya uh, ada kebijakan atau apalah. Saya kira itu barangkali jadi tetap kita mengarah kepada uh, apa yang ada di dalam panduan. Iya, terima kasih Pak. Uh, kemudian ada pertanyaan kedua dari Pak Zainal Abidin. Ini mungkin langsung ke Pak Lukman. Uh, bagaimana bisa, bagaimana caranya saya bisa memiliki akun di LPPM? Oh ya, akun apa ini Bu? Uh, akun akun, akun kayaknya <laughs> ya yeah, seperti yang kita oh. tadi jelaskan ya yeah. jadi apa namanya jadi seperti yang saya katakan tadi apa namanya jadi sistem sistem loginnya kita ini adalah apa namanya sistem yang terintegrasi dengan uh, apa namanya uh, sistem BKD Unhas uh, apps .unhas jadi seluruh dosen yang memiliki nidn maupun nidk itu uh, pasti dia mempunyai akun di sana Nah, jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya lupa password uh, apa, password, AP, password loginnya uh, di apps, uh, mungkin bisa minta tolong di bagian kepegawaian itu, bisa melakukan uh, membantu di bagian kepegawaian fakultasnya, bisa melakukan apa namanya, reset reset password, atau uh, nanti bagian kepegawainya berusaha mengkomunikasikan ke bagian pengelola yang ada di rektorat. Jadi, seperti itu mungkin. Jadi seluruh password, password dosen yang berstatus apa, yang memiliki NIDN maupun NIDK itu ada di uh, APPS dan dan user dan password itu nantinya akan digunakan login di SIM LPPM. Jadi seperti itu, Bu ya. Terima kasih banyak, Pak. Uh, bagaimana uh, dari Pak Sainal Abidin? Apakah ada tanggapan, Pak? Oh iya baik, terima kasih Pak. Uh, kemudian uh, dari uh, Prof Sutina uh, di sini beliau bertanya waktu sosialisasi uh, waktu sosialisasi di fakultas jumlah penelitian 5, 2 anggota, 2 ketua, 3 anggota, pengabdian jumlah dananya 25 juta bukan 20 juta mana yang benar? Uh, jumlah penelitian 5, 2 ketua, 3 anggota. Uh, uh, begini Prof, kalau uh, berdasarkan panduan Untuk penelitian itu Masing-masing uh, bisa mengajukan sebagai ketua satu, satu sebagai ketua dan dua sebagai anggota Atau uh, tiga sebagai anggota Seperti itu Prof Kemudian untuk uh, jumlah dananya uh, Untuk pengabdian uh, 20 juta Prof kami mohon maaf, Prof. Mungkin ada kesalahan, ada kekeliruan kemarin waktu sosialisasi di Fakultas Prof. Bagaimana, Prof? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Baik, terima kasih, Prof. Kemudian, ada pertanyaan dari Ibu Hasniati. Mungkin ini untuk ke Pak Lukman. Saya coba masuk ke sistem uh -huh. PDLPPPM tapi dari tadi loading terus apakah hanya saya yang begitu atau bagaimana Pak atau mungkin masih sementara maintenance. Oh iya, yeah. uh, tadi saya juga minta izin tadi sama Pak Pak KTU bahwa uh, dalam sepanjang sosialisasi apa namanya? akses akses untuk login uh, selain yang saya gunakan itu saya tutup untuk meminimalisir gangguan begitu karena jangan sampai akan dibuka apa jangan sampai diberikan akses apa namanya seluruh peserta 160 orang ini melakukan login misalnya itu pasti akan uh, over apa namanya over traffic dan dan pasti akan melakukan apa namanya mengganggu aktivitas demonstrasi itu. Jadi mungkin nanti uh, Bapak Ibu-ibu mungkin apa namanya setelah setelah uh, sosialisasi ini nanti akan saya kembalikan lagi sehingga Bapak-bapak Ibu-ibu bisa melakukan login ke sistem begitu baik terima kasih pak uh, sudah cukup jelas uh, apakah baik bapak ibu sekalian apakah masih ada pertanyaan uh, terkait sistem uh, sistem informasi manajemen yang akan kita uh, terapkan pada penelitian dan pengabdian masyarakat di Unhas tahun 2023 ini uh, saya persilahkan bapak ibu yang ingin bertanya dapat uh, menggunakan fitur raise hand ataupun bertanya melalui uh, kolom chat Silahkan Bapak Ibu. Berarti mungkin saya ini lagi ya Pak Pak Lukman perjelas lagi untuk penelitian Bapak Ibu sudah bisa mengupload mulai hari ini, namun untuk pengabdian baru bisa dimulai besok ya Pak. Iya betul betul Bu. Iya. Jadi itu mungkin sekedar informasi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak ibu yang ingin mengajukan pengusulan uh, penelitian dapat, dilak, dapat dilaksanakan hari ini, dapat diusulkan hari ini. Namun, untuk pengabdian uh, baru bisa dimulai besok. Baik, mungkin ibu, ibu Nita, silakan Bu ingin bertanya, Ibu Nita. Silakan Bu. Ya terima kasih. Uh, maaf mungkin ini uh, saya tadi tidak ini untuk konfirmasi uh, konfirmasi. Hai hey. Gangguan jaringannya. Sepertinya, iya sepertinya jaringannya uh, ada gangguan. Hmm, ya, sepertinya ada gangguan jaringan. Atau Ibu Nita mungkin bisa bertanya melalui kolom chat kalau memang uh, jaringannya tidak stabil. Mungkin saya persilahkan terlebih dahulu bapak ibu sambil kita menunggu uh, ibu Nita ada pertanyaan tambahan dari bapak ibu misalnya kalau kalau ada silahkan uh, raise hand ataupun melalui kolom chat. Oh iya. Oh iya. Ada pertanyaan dari Pak Elias. Ini kalau kategori tim peneliti di luar Unhas yang bagaimana, Ibu Alia, apa Pak KTU mungkin bisa bantu jawab Pak terkait apa saja yang apa saja komponen yang dimaksud untuk tim peneliti dari luar Unhas. Saya juga saya mau maaf karena. Saya juga uh, seperti apa, kalau misalnya dari luar uh, kriterianya seperti apa, dia, yang jelas bahwa uh, saya kira dosen uh, di perguruan tinggi tersebut uh, itu mungkin ya, seperti tadi uh, hubungannya dengan Prof. Edi, uh, bagaimana dengan tanda tangannya itu? Uh, ya. Sebelum tanda tangannya juga, itu mungkin ada surat uh, pernyataan dari sana bahwa yang bersangkutan ini adalah betul dosen di sana. Nah, karena tidak bisa juga kita bawa langsung ada tertulis itu tanpa ada yang menjustifikasi. Artinya ada data dukung bahwa betul uh, itu adalah dosen dari perguruan tinggi tersebut, baik yang terutama yang dari luar itu. Saya kira itu, Bu. Iya baik. Uh, mungkin uh, saya tambahkan, uh, saya tambahkan mungkin kalau untuk komponen uh, dari luar unhas, sebagaimana yang telah disampaikan pada sosialisasi-sosialisasi sebelumnya bahwa Uh, komponennya itu bisa dari dudi, bisa dari kampus luar juga, baik internasional maupun nasional. Namun, mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah uh, pada saat uh, Bapak Ibu memasukkan uh, universitas swasta, uh, mohon untuk dipastikan uh, akreditasinya, karena jangan sampai Bapak Ibu memasukkan universitas, uh, namun uh, akreditasinya belum jelas seperti itu, Pak. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Boleh-boleh juga dari lembaga penelitian lainnya, seperti BRIN, mungkin Pak atau LIPI. Kemudian, oh iya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jibril, namun di direct message ke saya. Uh, untuk pendampingnya belum ditentukan di sistem kapan dan di mana info bisa diketahui. Oh, ini untuk pendamping. Kalau untuk pendamping yang ditentukan oleh LPPM, uh, nanti akan ditentukan ketika Bapak dan Ibu, uh, penelitian ya, da, ataupun pengabdian masyarakat yang Bapak Ibu ajukan, sudah lolos seleksi. Seperti itu, sepemahaman kami pada saat uh, sosialisasi sebelumnya, apakah mungkin ada uh, tanggapan? dari Pak Jibril ataupun Pak Elias. Oh oke, okay. kalau untuk uh, keperluan validasi keanggotaannya itu kalau untuk komponen dari luar Unhas kemungkinan uh, kami tampung terlebih dahulu, Pak, nanti kami uh, koordinasikan dengan pimpinan karena kami tidak bisa jawab di sini karena uh, menyangkut kebijakan, Pak, seperti itu. Oh iya, uh, baik Prof. Ini ada pertanyaan lagi. Izin, apakah peneliti yang belum memenuhi kewajibannya tahun lalu atau tahun berjalan masih diperbolehkan untuk ikut usul penelitian atau abdimas lagi tahun ini? Uh, bagaimana Pak? Apakah? Uh, Pak, KTU yang bawain, Pak KTU Pak KTU, silakan. Uh, saya kira juga itu uh, belum bisa, belum, belum belum ada kebijakan dari pimpinan seperti apa. Uh, memang pernah ada wacana bahwa uh, dua tahun terakhir bagi peneliti atau pengabdi yang belum memasukkan luarannya akan menjadi dipertimbangkan untuk uh, mengajukan proposal untuk penelitian berikutnya. Uh, itu baru sekedar wacana. Tetapi terkait uh, peraturan tersebut uh, sampai detik ini itu belum ada. Saya kira belum 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 ada aturannya untuk hal ini. Jadi seperti ya. itu, Prof. Mungkin uh, masih menunggu arahan ataupun kebijakan dari pimpinan nantinya. Uh, pertanyaan selanjutnya uh, izin dari Pak Muhammad Subair uh, izin konfirmasi un unsur prodi yang sama empat orang termasuk ketua peneliti unsur prodi berbeda pada fakultas yang sama satu orang unsur dari fa luar fakultas satu orang dan unsur da di luar Unhas satu orang. Iya, ya ya, ya benar Pak. Kami uh, dari LPPM sangat berharap bahwa semua unsur uh, yang kami sebutkan pada panduan tersebut terpenuhi untuk uh, menjalin kolaborasi. Seperti Untuk jumlahnya, kalau di total ada tujuh orang, namun boleh lebih jika memang Bapak Ibu ingin memasukkan anggota peneliti lainnya. Pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan lagi dari Pak Steven, ini di, di direct message ke saya. Tabe, saya mau bertanya, saya dosen tetap non-PNS, tapi belum memiliki NIDN ataupun NIDK, apakah tetap bisa sebagai anggota pengusul? Mungkin bisa dibantu dijawab, Pak, atau mungkin kita tampung terlebih dahulu, ya. Pak KTU? Ya, uh, barangkali kita tampung, karena uh, mestinya kan semua harus ada di panduan. Kalau, kalau, misalnya kalau, ada kalau yang itu sepertinya jelas, kalau belum ya. ada NIDK atau NIDN, karena di pedoman itu sudah apa? Jelas sekali poinnya di situ, yang bisa yeah. melakukan pengusulan itu adalah dosen yang memiliki NIDN ataupun NIDK. Hmm. Tapi kalau anggota Pak Kuman, anggota? Uh, kalau anggota bisa, bisa, anda uh, tahu, perlu di, di begitu nah, itu. Ah itu anggota. Karena pertanyaannya kayak karena itu. pertanyaannya kayaknya. Itu syarat-syaratnya di ketua. Ini ya, mungkin. Uh, kami tampung dulu Pak pertanyaan. Ya, Silakan kita... Bu Hadia nanti ditampung. Nah, nanti kita sampai ke pimpinan seperti apa. Ya itu. mungkin mungkin nanti bisa dilaksanakan uh, semacam sosial bukan sosialisasi tapi semacam uh, untuk menjawab pertanyaan bapak ibu uh, dari pimpinan khusus untuk uh, kebijakan kebijakan dari pimpinan LPPM mungkin. Ini ibu ibu Nita. Hmm. Sepertinya Ibu Neta keluar dari Zoom. Oh iya, sebagai tambahan Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan lebih lanjut bisa menghubungi help desk kami di WhatsApp officialnya LPPM. Nanti mungkin kami juga bisa bantu jawab pada nomor WhatsApp tersebut. Mungkin uh, di sini uh, Karais mungkin bisa men-share nomor dari holders uh, di WhatsApp sehingga memudahkan Bapak Ibu kalau misalnya uh, ada yang belum punya. Oh ya baik. Oh ya, uh, ada pertanyaan lanjutan uh, silahkan Pak Tasrifin kami persilahkan. Isin konfirmasi. Iya. Ya. durasi penelitian fundamental adalah dua tahun ya. Satu tahun kayak sumi itu diperlukan? Monot monot tahun sepertinya pak? Satu tahun ya. Iya satu tahun. Ya. Satu. Baik Pak Tasrifin. Oh masih mirip. Ya, eh, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya singkat saja tentang mitra itu. Eh, kan ini di awal sosialisasi kan targetnya ini memancing institusi atau lembaga-lembaga lain. Yang jadi pertanyaan saya untuk konfirmasi pada mitra itu peneliti mitra. Misal saya, saya kerjasama dengan Polda, Polda Gorontalo. Mereka kan tidak punya semacam NIDK atau yang yang bisa dikonfirmasi itu atau lembaga-lembaga di luar Unhas itu bagaimana cara mengkonfirmasi tadi untuk peneliti di luar Unhas yang lembaganya bukan lembaga kampus itu saja. Baik Pak, terima kasih mungkin untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu, Pak, karena uh, kebetulan pimpinan uh, sedang ada kegiatan lain. Mungkin selanjutnya uh, akan kami jawab mungkin di lain kesempatan. Nanti kami coba koordinasikan dengan pimpinan, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya, betul. Bro. Karena ini terkait uh, kebijakan dari lembaga sebenarnya. Uh, baik. Bapak Ibu, apakah Oh ya. Oh, ya. Hmm. Uh, baik. Uh, Bapak Ibu uh, di kolom chat juga sudah ada uh, nomor uh, WhatsApp dari official LPPM. Mungkin bagi Bapak Ibu yang nanti mau bertanya lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp tersebut. Uh, kemudian di sini uh, uh, untuk uh, pertanyaan dari Pak Edison uh, lokasi penelitian di luar Sulsel atau di luar negeri uh, kalau itu mungkin kami tampung terlebih dahulu Pak kami tidak bisa memberikan jawaban terkait uh, hal tersebut karena ada uh, harus uh, berdasarkan kebijakan dari pimpinan mohon maaf Pak iya uh, yeah, baik uh, nanti kami tampung kemudian apakah ada pertanyaan lainnya khususnya yang mungkin lebih spesifik pada sistem yang kita bahas hari ini apa sudah tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian cukup saya, saya kira sudah cukup barangkali yes. boleh ya Baik. Karena, uh, sudah tidak ada pertanyaan Uh, mungkin nanti itu uh, kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa melalui di WA LPPN itu yeah. kita share boleh ya? Iya. Yeah. Yeah. baik Pak. Uh, mungkin sebelum saya tutup ada arahan singkat mungkin Pak dari Pak KTU kalau misalnya ini. Silahkan kami persilahkan Pak. Uh, uh, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kesempatan ini uh, saya mewakili pimpinan uh, uh, tentunya permohonan maaf dari dari pimpinan karena uh, Bapak pimpinan tidak bisa hadir uh, untuk mengikuti meeting ini berhubung karena uh, di luar uh, ada dinas di luar termasuk Pak Ketua dan uh, Sekretaris uh, yang jelasnya bahwa Uh, apa yang disampaikan tadi Pak Lukman terkait dengan sistem informasi dan manajemen uh, saya kira uh, tidak ada masalah karena ini sistem sudah uh, tahun ketiga uh, malah uh, untuk tahun ini sebenarnya uh, sistem ini untuk pengembangan uh, yang jelas bahwa uh, saya mewakili pimpinan uh, saya sampaikan Uh, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, uh, atas berkenan hadir di acara ini. Saya kira itu uh, terima kasih. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih banyak, Pak. Uh, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin uh, ini akhir dari uh, sosialisasi kita hari ini. Mungkin uh, Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan kamera terlebih dahulu sebagai bentuk... Uh, ...dokumentasi kita hari ini. Iya. Ya, baik, Bapak-Ibu. Uh, Di sini ada enam halaman. Saya mulai dari halaman pertama. Satu. Dua. Tiga. Baik, halaman selanjutnya. Satu, dua. Iya halaman selanjutnya. Baik, baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu hari ini. Kami dari LPPM sangat berharap bahwa melalui program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNHAS tahun 2023 ini, uh, UNHAS dapat menjalin lebih banyak kolaborasi melalui uh, skim-skim yang telah ditentukan oleh LPPM. Uh, kami sangat berharap Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi dalam uh, Hiba UNHAS tahun 2023 ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari LPPM memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara ini berlangsung. Wabillahi walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih, Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman.